ada yang lebih tahu. Hari ini adalah hari pertama kita promosi film Hujan Bulan Juni. Sebelumnya di Manado kita premier, alhamdulillah sambutan luar biasa. Kemarin juga di sini di Jakarta premier dan alhamdulillah semuanya senang. Semoga semuanya yang nanti nonton tanggal 2 juga suka. Nah, hari ini udah sampai di Net TV di acara Saraf Sehat. Kita promosi hari pertama. Dari hujan bulan Juni. Yang paling suka adalah selain promosi ada juga genit-genitnya ini adalah Manado ini. Belum pernah dapat peran orang Manado. Iya. Meskipun istri dari Sulawesi ya. Tak ada yang lebih arif. Jangan lupa nonton Hujan Bulan Juni. Juni ya, bukan Oktober. Juni, Juni. Kita ya, Juni. Juni, Juni. November, November, tapi hujannya juga. Nonton. Jangan lupa nonton. 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 Hujan. Nonton. Nonton. 2 November. Itu tak ada yang lebih bijak. Dari persiapan puisi Hujan Bulan Juni itu kan udah jadi komik, iya, udah jadi musikalisasi puisi, jadi puisi juga, jadi novel, dan akhirnya jadi film. Jadi untuk keterlibatan Rasa Kardi dalam ini, memantau aja. Dia memberikan kebebasan untuk sutradara menginterpretasikan puisinya, novelnya, dan juga bagaimana produser dan penulis itu membuat film ini jadi sebuah karya yang bisa ditonton. Sudah bekerja sama Yastu udah 2 kali, jadi saya sudah paham bagaimana dia menghargai estetika. Sudah aku udah bilang oke. Ceritanya siapa? Mas Apaan? Tunggu. Mas Apaan Joko Damono? Iya, mau. Karena ini sastra luar biasa, sastra Indonesia yang patut kita kasih jempol deh. Yang lebih ahli. Untuk lagi ini kan sebenarnya adalah puisi yang dilakukan. Setelah tahu itu ternyata puisi, pas untuk proses rekamannya sih alhamdulillah berjalan lancar. Aku bisa ngikutin dan memang kan musik ini udah jadi kayak beberapa minggu lalu sebelum aku nge-tape gitu. Dan desain lagu ini adalah Mbak Rafika Saleh juga. Yang bikin lagu adalah Mas Anissa Triadi. Terus mereka juga sangat membantu aku dalam pengarahan lagu ini. Walaupun aku yang nyanyi, kayak merasakan apa yang visi yang Bapak ditulis gitu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dirahasiakan dari titik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.